sebenarnya pada malam 31 Ogos tu, ya betul saya jatuh sakit. Saya masuk ICU. Doktor kata apa? Jantung. Red Zone Hospital Melaka. Tapi oleh kerana demikian, saya zikir. Alhamdulillah, doktor tu pun terkejut. Tiba-tiba saya ada dekat konsert bangsawan. Dan senario pun semua menangis. Isteri-isteri senario semua menangis. Ha, saya minta maaf banyak-banyaklah. Saya rasa oleh kerana demikian, oleh fan duduk tanya-tanya kesihatan saya apa semua. Alhamdulillah saya hari ini sihat walafiat. Doktor kata saya ada 4 saluran blok. Saya kata dak, saya bukan jantung. Saya tak sakit, pasal saya tak ada duit. Itu ya, doktor kata, why you jadi macam ni? So, dalam masa hospital tu saya zikir. And then kawan-kawan saya terkejut. Terus saya nak tamatkan. Tapi sebelum tu saya ada buat satu video. Kata aku tak boleh, ni apa carry on lah. Dia kata tak apalah, ha, rest. Boleh kalau demikian, saya zikir lagi. Saya semayang tajuk, saya semayang dua. Alhamdulillah, saya bersama dengan dia orang. Dia orang semua terkejut. Bila lapet-pet masuk lagu motor kapcai tu, orang viral zencah sampai ke 8 juta lebih. Alhamdulillah. Tapi benda tu saya rahsia. So Adli sampai menangis, Wahid sampai menangis, Yasin sampai menangis. Dia Adli sendiri tak tanya personally dekat doktor tu. Dia kata, doktor, ini kami punya nadi. Tolong. Apa yang boleh buat. Sebenarnya, apa kesakit sahabat saya ni. Doktor kata dia punya line 4 blok. Sebelum ni saya duk pi check dengan doktor pakar jantung di Al-Ustaz, Dr. Rahim. So Dr. Rahim kata, mustahil hang nak ada macam ni. Pada lagi pun saya petang-petang saya exercise. Apa yang saya kan? Saya kata, ya Allah, aku ni bukan jantung ni, ya Allah. Apa yang sakit ni, tolong clear. Then sahabat saya kata zikir. And then saya tanya pakar saraf. Pakar saraf kata, "Lan, hang bukan jantung." Hang lambat makan. Macam ni, saya breakfast dak, tengah hari dak. Jadi saya makan belah-belah petang. So, mungkin angin ke, gastrik. Bau-bau ni. So, itu orang panggil challenge untuk saya. So, saya zikir. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, tu aja ayat kursi apa semua. Alhamdulillah.